Kayaknya udah ke atas kayaknya, udah ke sana. Timnya mau kemana nih? Bapak, tahu lah tahu Pak. Siap hadir ketua. Bapak, ada. Iya Pak, ini Pak. Itu fase kedua. Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil, itu pertama. Kalau iya, maka bersama dengan siapa, siapa koalisinya, dan lain-lain. Itu fase kedua. Sekarang kita lagi memikirkan dulu nih. Fase pertama mungkin bisa diperjelas, Pak. Fase pertama dulu, Pak. Karena saya di TV sudah menyampaikan, saya sudah melamar Pak, dan kita menunggu jawabannya. Ya, makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya, yang harus dipikirkan juga kira-kira pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? Pendaftaran independen kan besok sampai tanggal 12 Mei, berarti kalau misalnya Bapak masih menunggu undangan gitu Pak, berarti nggak mungkin maju independen berarti ya Pak? Kan pendaftarannya 8-12 Mei. Oh iya, saya malah baru tahu jadwalnya. Oh, iya. Mulai besok. 8-12. Gimana tuh Pak? Jadi tetap mungkin nggak mungkin maju independen itu Pak? Nah, kita menunggu aja. Menunggu aja. Pak Anies, ini...